Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita mulai kembali dengan kita pembahasan kita yang sudah bersolat ya dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jalaluddin Al-Maribari rahimahullah ta'ala wa khana'ala di Allah. Kita sekarang masuk ke pembahasan Salatul Istisqa ya. Salat istisqa ya, karena kemarin sudah kita bahas salat ke bawah lagi. Terus nah itu Salatul Istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Wa salatu istisqa'in 'inda al-hajati bil ma'i bi faqdihi aw muluhatihi aw qillatihi bi haitsu la yakfi. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, tapi masih pada salat sunnah yang disunahkan diadakan dalam kondisi jamaah ya. Yang disunahkan berjamaah di dalamnya yaitu adalah salah satunya salat istisqa ya, salat meminta hujan. Wa salatu istisqa dan disunahkan untuk melaksanakan salat istisqa indal hajati ketika ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Lilma'i, ya, untuk air, ya, lifaqdihi, misalkan karena memang kondisinya memang tidak ada air sama sekali, ya, musim kemarau misalkan atau musim panas gitu ya, sehingga hujan tidak kunjung turun dan kondisi sumur di bawah itu sudah tidak ada, maka disunahkan untuk sholat istisqa atau meminta hujan. Aumulu hatihi atau karena kondisinya ya, airnya itu tidak layak untuk diminum ya. Tidak layak diminum misalkan kadar garamnya sangat tinggi ya. Kadar garam sangat tinggi sehingga ya tidak layak diminum dan sulit untuk mencari air untuk diminum, maka ya, di sini juga disunahkan untuk sholat istisqa. Auqillatihi atau ada airnya tapi sedikit ya, sedikit bihaitsu la yakfi sehingga itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena memang air ini menjadi kebutuhan pokok ya, pokok umat manusia seperti itu. Sehingga ya, ikhtiar manusiawinya kita apa namanya kita lakukan, juga ikhtiar meminta kepada Allah ya, kita juga lakukan yaitu dengan salah satunya adalah dengan cara kita sholat istisqa ya. Di sini ada penjelasan lebih ya sebelum nanti karena pembahasan sholat istisqa ini sangat sedikit di kitab Fathul Mu'in ini, maka juga kita baca ya di keterangan yang ada di kitab Iyanatul Talibin. Wal istisqa'u ma'nahu lughatan talabu suqya mutlaqan min Allah aw min ghairihi. Ya. Dan istisqa secara bahasa ya. Ya kalau kalau kita belajar bahasa Arab ya, istasqa yastasqi ini itu ada ketambahan alif sinta. Ya, alif sinta itu artinya ada makna meminta. Ya, ada makna talab di situ. Ya. Meminta apa? Talabus suqya. Talabus suqya meminta air ya, meminta dihidangkan air.
mutlakon ya, mutlak secara mutlak baik dari Allah, min Allah atau min ghairihi atau dari yang lainnya. Wa syar'an talabu suqya al-ibad min Allah inda hajatihim ilaihi. Dan secara syarak adalah meminta air atau meminta hujan ya seorang apa hamba-hamba Allah talab suqyan al-ibadu min Allah. Jadi apa hamba-hamba Allah meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang membutuhkan. Qala hujjatul Islam al-Ghazali fi bayan salatil istisqa. Ya, berkata hujjatul Islam Imam Ghazali ya ketika sedang menerangkan salat istisqa. Fa idza gharatil anharu wa inqata'atil amtar, ketika sungai-sungai itu ya sedang mengering, wa inqata'atil amtar dan juga hujan terputus tidak kunjung turun. Au inharatil qanatu atau misalkan apa? Qanat itu apa sih istilahnya, waduk ya, seperti itu ya, itu sudah misalkan hancur ya, tidak bisa dipakai ya, sehingga airnya yang tadinya seharusnya bisa mengairi ladang, sawah dan yang lainnya, tapi ternyata karena hancur akhirnya tidak bisa, dan kondisi air juga sedikit misalkan ya. Fayustahabbu lil imami an ya'mura an-nas, maka disunahkan bagi imam ya an ya'mura an-nas untuk menyuruh manusia ya awalan bisiyami tsalatsati ayyam ya, pertama menyuruh untuk puasa selama 3 hari dulu ya, puasa selama 3 hari dulu. Wa ma ataqu min as-shadaqah, dan juga mereka untuk mengeluarkan sedekah ya, memperbanyak sedekah. Wal khuruj minal madzalim, dan juga untuk tidak melakukan kezaliman-kezaliman. Wa taubati minal ma'asi, dan juga taubat dari kemaksiatan. Nah, kalau kita lihat di sini. Jadi ini perkara yang selain daripada puasa 3 hari dan juga sedekah itu kan sebenarnya perkara wajib ya. Perkara wajib, tapi lebih ditekankan ketika memang kondisi sedang paceklik ya, kondisi sedang apa namanya dalam ya keadaan terdesak lah ya, ketika dalam keadaan terdesak ini effort untuk melakukan itu apa, untuk meninggalkan ya zaliman dan taubat dari maksiat itu harus lebih ditingkatkan lagi. Misalkan kalau di hari-hari biasa itu, ya, itu hanya orang-orang soleh saja, misalkan segelintir orang yang tidak melakukan itu. Tapi ketika kondisi sedang macet, maka kita apa namanya menggalakkan ya, kepada ya, seluruh kalangan untuk ya, karena bisa jadi kan gitu ya. Di dalam surat walau annahum fatahna alaihim barakatim minas sama'i ya, jadi kalau misalkan walau annahum amanu wa taqau fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal minas sama'i wal ya. Kalau seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami buka ya berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Walau an ahlul qura walau an ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, jadi seandainya kalau misalkan penduduk suatu desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan bagi mereka berkah-berkah dari langit dan
dari bumi. Nah, kebalikannya, ya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka kadzabu, mendustai Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum, maka kami akan beri adab mereka dengan apa yang mereka perbuat. Ada juga di ayat yang lain, zaharul fasadu fil bahri wal bahri. Ya. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu 'alam yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di darat maupun di laut bima kasabat aydin nas, ya. Karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Nah, bisa jadi apa namanya, kondisi kemarau yang berkepanjangan, ya, tidak ada air sama sekali, itu ya ulah perbuatan kita juga, ya. Ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya imaterial. Maksudnya gini, misalkan kemarau itu, ya, akibat perbuatan manusia yang misalkan material, ya dia apa, dia melakukan yang berdampak langsung terhadap kemarau tersebut, ya. Atau melakukan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan memang secara apa namanya, kasat mata memang tidak berdampak langsung, ya. Tapi kan alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah dengan kuasanya bisa saja membalikan keadaan yang tadinya baik menjadi buruk, seperti itu. Jadi bimaka sahabat Redinas, sehingga ya manusia perlu untuk muhasabah. Nah, kita semua untuk bermuhasabah ketika ada bencana, kita perlu muhasabah. Mungkin bukan kita yang apa namanya, yang melakukan. Tapi bisa jadi kita, gitu, ya. Maka di sini ketika ada apa namanya, suatu paceklik tertentu atau seperti ini keadaan, ya, tidak ada hujan turun sama sekali, maka sebelum kita istisqa, ya perlu kiranya untuk kita pertama adalah puasa 3 hari, yang kedua memperbanyak sedekah, terus minal mazalim, meninggalkan kezaliman-kezaliman dan taubat dari maksiat. Apa namanya, dan ini perlu muhasabah yang tinggi, karena kita tidak tahu, bisa jadi kita tidak sadari ada kezaliman-kezaliman yang mungkin yang lebih dalam lagi. Baik, nah setelah 3 hari puasa dan memperbanyak sedekah, ya, setelah melakukan itu semua, ثم يخرج بهم في اليوم الرابع جائز وصبيان تنظفين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين. Kemudian di hari keempatnya, ya, baru, ya, bersama orang-orang yang lemah, ya, anak-anak, terus dalam keadaan baju yang bersih, tapi fidya bibidlah, ya, di apa, memakai baju bersih, ya, tapi pakai bajunya adalah pakai baju yang baju keseharian, ya, artinya tidak perlu pakai baju yang bagus gitu, bidlah, pakai baju-baju yang misalkan baju kerja atau baju keseharian lah, ya, pastikan nanti dan benarnya tenang, tawadhu'in, tawadhu' kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di khilafil aid, nah, beda lagi cerita dengan kondisinya kalau salat Id. Kalau salat Id kan bajunya baru gitu kan. Nah, ini enggak. Ya. Jadi benar-benar menunjukkan bahwasanya kita merendahkan diri kepada Allah, kita meminta kepada Allah supaya Allah bisa mengabulkan
Waqila yustahabbu ikhraju dawabi li musyarakatihi fil hajah. Ya. Dan dikatakan di riwayat yang lain bahwasanya disunahkan juga untuk mengajak hewan-hewan, hewan ternak ya, supaya membersamai kita, karena kan hewan ternak juga butuh untuk diberi kan, minum seperti itu. Ya. Sehingga ya maka kita disunahkan juga untuk hewan-hewan ternak ya keluar bersama kita gitu. Dan ini ada hadisnya wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam laula sibyan wa radh'. Laula sibyan wa radh' wa masyayikh raka' wa bahaim muta' la subba 'alaikum al'adzab subha. Seandainya ya, bukan karena anak-anak kecil yang masih menyusui dan masyayikh orang-orang tua yang masih rukuk ya, yang masih apa namanya salat, wa bahaim murata' dan hewan-hewan ternak ya, yang masih digembala, nasabba 'alaikum 'adzabu subha, maka Allah akan memberikan azab kepada pada kalian. Jadi seandainya tidak ada apa namanya yang disebutkan tadi, maka Allah akan menimpakan azab pada kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di Sunan Al-Kubra wa fi Syu'abul Iman dan di Syu'abul Iman min hadis Malik bin Ubaidah li an abihi am jaddihi bil ladzi laula ibadullah. Jadi apa namanya karena anak kecil masih murni ya, sofil qalb, kalau apa namanya kalau bahasa lain hatinya masih bersih, tidak melakukan maksiatan gitu kan. Jadi apa namanya ini menjadi istilahnya syafaat lah ya, atau apa namanya istilahnya Allah menolong ada ya anak kecil tadi, ada orang tua tadi ya. Dan di hadis yang lain juga disebutkan innamatunsaruna wa turzaquna innamatunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum gitu. Jadi tidaklah kalian diberikan pertolongan dan diberikan rezeki kecuali karena ada orang-orang lemah di sekitar kalian, sehingga orang-orang lemah tersebut ya walaupun dalam kasat mata ya itu ya mungkin memberikan apa sih istilahnya ya mungkin ada dampak negatif gitu ya ke masyarakat, tapi sebenarnya itu memberikan dampak positif bagi kita sendiri gitu. Makanya orang-orang lemah tersebut harus kita ya, harus kita sayangi ya, harus kita kasihi ya, harus kita dermai gitu. Kenapa? Karena dari sembilan matur sholun awatur zakatun sholun gitu. Allah memberikan pertolongan pada kita ya, watur zakun, dan kita juga mungkin dapat rezeki yang selama ini rezeki kita terima itu kan ternyata karena ada orang lemah yang di sekitar kita yang kita kasihi seperti itu ya. Baik. Walau kharaja ahlu zimmati aidan mutamayyizina lam yumna'u, dan jikalau keluar ahlu zimmah orang non-muslim yang diberikan perlindungan ya di dalam negara Islam, mutamayyizin dalam keadaan bajunya berbeda gitu ya, atau mutamayyizin atau diberikan apa ada pembeda gitu ya antara umat Islam dan orang yang non muslim, lam yumna'u, maka tidak dilarang. Jadi boleh orang non muslim datang ya, orang non muslim datang
Tapi misalkan berbeda ya antara jamaah muslimin dan jamaah non-muslim seperti itu. Karena kenapa? Ya, apa namanya? Bisa jadi ini kan perkara dunia. Artinya perkara dunia, maksudnya walaupun sholatnya adalah perkara akhirat, tapi kan tujuannya adalah dunia gitu. Yang mana perkara dunia, rahmat Allah itu ketika di dunia tidak terbatas hanya kepada umat Islam saja, tapi juga mencakup apa namanya non-Muslim juga. Gitu. Makanya kalau kita telisik kajian apa namanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya kata Ar-Rahman di situ kan apa namanya rahmat rahmat Allah yang mencakup seluruh alam, ya. Dan ini ya di dunia gitu kan, yang mana rahmat Allah itu bukan hanya terbatas kepada umat Islam saja, tapi juga mencakup kepada non Muslim juga. Nah, kalau rahimnya Allah, ya itu rahmat Allah yang hanya terkhusus kepada umat Islam nanti kelak di hari akhir, ya. Yang mana umat Islam itu tidak akan masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang khusus untuk umat Islam. Tapi ketika di dunia, maka rahmat Allah itu ya wasi'at kulli syai'. Ya. Mencakup seluruhnya. Sehingga tidak apa-apa non-muslim datang, ya, ahlu zimmah datang ke agenda sholat istisqa itu, tapi ya tadi berbeda gitu kan, harus dibedakan mana yang Islam mana yang non-muslim. Karena bisa jadi tadi ya Allah memberikan ya, memberikan apa namanya pertolongan atau memberikan hujan ya karena ya ada misalkan dhaif, ya ada dhaif dari ahlu zimmah, ada orang lemah dari ahlu zimmah, dari non-muslim tadi. فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودي الصلاة جميعا. Dan ketika mereka sudah berkumpul ya di lapangan yang luas, kalau musalla disebutkan musalla, nah, dan kita pikir itu maksudnya adalah lapangan yang luas, ya di minas sahra, dari padang pasir, nudia dipanggil as-salatu jami'ah. Ayo kita laksanakan salat secara berjamaah. Fa shalla bihimul imamu rakaatain. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah, tapi untuk memanggil orang untuk salat adalah dengan cara as-salatu jami'ah, ya. Fa shalla bihimul imamu rakaatain. Lalu imam salat bersama mereka dua rakaat mithla salatil aidi, ya, seperti salat Id. Bi ghairi takbir. Tanpa ada takbir tambahan. Tapi nanti penjelasan lebih lengkapnya nanti ada di kitab Fathul Ma'in. Ini saya masih baca kitab ya Anatu Talib. Thumma yakhthubu khutbataini wa bainahuma jalsatun khafifah. Lalu setelahnya adalah berkhutbah, dua kali khutbah, dan di antara dua khutbah itu ada duduk yang sebentar. Wal yakun istighfaru mu'azzamal khutbataini, dan jadikan istighfar ya itu mayoritas dari kedua khutbah tersebut. Wa yanbaghi fi wasatil khutbah atsaniyah, dan seyogianya atau disunahkan juga ketika di tengah khutbah yang kedua, an yastakbirun nas, memaling dari manusia, wa yastaqbilu kiblah, dan menghadap ke kiblat, wa yuhawwilu ridaahu, dan membalikan selendangnya, ya. Ini membalikan yang tadinya ada di kanan dibalik jadi di pundak kiri, yang ada di pundak kiri dibalik jadi yang ada di pundak kanan. Jadi balik posisinya. Ya. Kalau pakai abaah ya, kalau di Saudi kan ada
Nah, itu tinggal dibalik posisinya, ya. Kayak baju kita dibalik gitu ya. Misalkan baju kita posisinya kebalik nih, kayak seperti itu gambarnya. Atau kalau misalkan pakai apa? Pakai selendang, nah itu berarti di pundak kanan. Iya, dia di pundak kiri. Fi hadisa. Jadi ketika di khutbah kedua tadi, ya, tadi apa? Membelakangi manusia, membelakangi jamaah, habis itu menghadap kiblat dan juga membalikan selendang. Sebagai bentuk apa? Tafa'ulan bitahwilil ahwal. Ya. Sebagai bentuk optimis, ya. Atau ya, tafa'ul optimis, ya. Optimis bahwasanya Allah akan membalikan keadaan. Dan juga dia memang disunahkan, tidak disebutkan dalam apa, suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu, dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Hakadza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faj'al a'lahu asfalah wa ma'al al-yamin 'ala al-shimal wa ma'al al-shimal 'ala al-yamin. Wakadzalika yaf'alun nas, yaitu menjadikan yang di atas itu di bawah, ya, dan yang menjadikan yang di kanan menjadi di kiri dan yang di kiri menjadi di kanan. Wakadzalika yaf'alun nas, habis itu setelah imamnya melakukan itu, lalu yang jamaahnya juga melakukan itu. Ya, nanti bisa dicek ya, ada apa, coba cek aja video di YouTube bagaimana ini dilakukan. Ada di apa? Di Saudi ya, di Mekah atau enggak di Madinah, di Haram Makkah atau di Haram Madani, itu di habis imam melakukan itu, ya. Baru jamaahnya juga melakukan itu. Wa yad'una fi hadhihi as-sa'ati sirran. Lalu ya, berdoa di waktu-waktu ini secara sir, ya, secara lirih. Tsumma yastaqbiluhum fa yakhtimul khutbah, ya, wa yad'una wa ardiyatuhum muhawwalatu kama hiya hatta yanzi'uha mata naz'u thiyab, ya. Jadi kan habis tadi berbalik ya. Tadi kan di tengah khutbah yang kedua dia tadi menghadap ke kiblat, terusnya juga apa namanya membalikkan sorbannya atau selendangnya atau abahnya. Terus habis itu ya, habis itu jamaah juga melakukan itu, ya. Lalu imam membelakangi kiblat atau menghadap ke jamaah lagi. Lalu mengakhiri khutbah dan berdoa, ya. Dan berdoa. Tapi sebelum itu, ketika menghadap kiblat ya. Ketika menghadap kiblat tadi imamnya dia berdoa dulu dengan lirih, ya. Dengan lirih habis itu menghadap ke jamaah lalu mengakhiri khutbah, ya. Dan mereka jamaah itu selanjutnya adalah berdoa, ya, berdoa dalam keadaan selendangnya masih terbalik, ya. Kapan diganti ya posisinya, ya, ketika mereka apa namanya melepaskan selendangnya gitu ya, berbarengan dengan ketika mereka mengganti baju gitu. Jadi sampai pulang gitu. Sampai pulang ya mereka tetap dalam kondisi seperti itu. Nah, apa doanya? Wa yaqulu fi du'a, Allahumma innaka amartana bi du'aika wa wa'adtana ijabatak. Faqad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana. Allahumma famnun 'alaina bi maghfiratin ma faraqana wa ijabatika fi sufyana wa sa'ati arzaqina.
Walaupun ini doa walalam, apakah ada apa namanya riwayatnya, tapi ya tidak apa-apa kita untuk membaca ini ketika berdoa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan kami untuk berdoa dan menjanjikan kami akan diijabah doanya. Faqad da'awnaka, kami telah berdoa kepadamu kama amartana, sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Fa'ajibna kama wa'atna, maka kabulkanlah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan. Allahumma famnun 'alaina bimaghfirati ma farrana. Ya Allah, ya berikanlah kepada kami ampunan. Ya. Wa ijabati fi sufyana, dan juga ijabahkanlah doa kami untuk memberikan hujan kepada kami. Wasa wasa'ati arzaqina, dan juga luaskanlah rezeki kami. Lalu wala ba'sa bidu'ai adbar as-salawati fil ayyam salasa qabla al-khuruj. Ya. Dan tidak apa-apa untuk berdoa, ya, adbar as-salawat, setelah salat, fil ayyam salasa qabla al-khuruj, di 3 hari sebelum keluar, ya. Jadi ketika misalkan, jadi ketika apa, puasa di 3 hari itu, ya, selain kita bersedekah dan tidak berbuat zalim dan taubat dari maksiat, kita juga untuk berdoa di setelah apa namanya sholat. Nah, tadi disebutkan di ini kan perkataan Imam Ghazali, ya, di dalam kitab Ihya Ihya Ulumuddin, ya. Apa namanya, tanpa takbir, sholat istisqa tanpa takbir. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu yang paling sempurnanya adalah seperti sholat Id, yaitu dengan takbir, ya, takbir tambahan. Ya. Tapi beliau di sini menyebutkan tanpa takbir, ya, berarti ini pendapat pribadi, atau dia menjelaskan sholat istisqa yang tidak yang bukan paling sempurna, gitu kan. Sah sholatnya tapi tidak bukan yang paling akmal atau yang paling sempurna. Karena kalau yang paling sempurna dan itu pendapat resmi mazhab Syafi'i adalah dengan menambahkan takbir seperti sebagaimana yang ada di sholat Aid, ya. Makanya di sini kita kembali lagi ke kitab Aid, wa hiya ka sholatil Aid, dan itu sholat istisqa seperti sholat Aid, ya, seperti sholat Aid. Aifil arkani wa ghairiha, itu di dalam rukun dan juga di dalam yang lainnya, itu sunnahnya. Fayukabbiru ba'da iftitahihi qabla ta'awudhi wal qiraati sab'an fil ula. Nah, jadi juga bertakbir, ya. Bertakbir sebanyak 7 kali setelah iftitah, ya. Jadi setelah iftitah, ya, doa iftitah, takbir dulu, terus doa iftitah, ya. Dan sebelum baca taus, karena taus nanti sebelum kita membaca Al-Fatihah. Nah, ini doa iftitah dulu, kan. Takbiratul ihram, habis itu iftitah, ya. Setelah itu takbir 7 kali, ya. Setelah itu takbir 7 kali, lalu membaca taus, baca Al-Fatihah, baca surat, takbir untuk kita di rokat pertama tetap disunahkan untuk 7 kali takbir, ya, takbir ziyadah, ya, takbir tambahan di luar takbiratul ihram dan juga di luar takbir intiqal untuk rukuk. Wa khamsan fi tsaniyah, dan juga 5 ketika di rokat kedua. Wa yarfa'u yadayhi inda kulli takbirah, dan juga mengangkat tangannya ketika setiap kali takbir. Wa yaqifu baina kulli takbirah ka ayatin mu'tadilah, ya. Dan juga berdiam diri antara setiap takbir waktunya itu seperti satu ayat yang sedang, gitu, ya. Thank you.
Baik. Yaqra'u fil ula jahran surat Qaf fi tanyati qarabat fil usah. Ya. Dan membaca di rakaat pertama dengan jahar ya, dengan jahar surat Qaf fi tanyati qarabat fil usah dan juga di rakaat kedua iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar, gitu qamar. Fil asah ya di pendapat yang asah yang rajih nanti ada kalau saya sudah menjelaskan asah ya sahih ya terus apa namanya nah ini istilah-istilah ini ada di dalam kitab Minhajul Thalibin ya. Jadi kita bisa bahas kembali di pertemuan yang lain. Aw yaqra'u fil ula sabbih wa fi tsaniyatin al-ghashiyah. Dan membaca di rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyati al-ghashiyah. Jadi ada pilihan. Membaca rakaat pertama qaf, rakaat keduanya al-qamar atau di rakaat pertama al-a'la dan yang kedua al-ghashiyah. Liwuridihi bisanadin dhaif ya. Karena ada juga hadis yang walaupun sanadnya dhaif. Wala takhtassu shalatul istisqa bi raka'ataini bal tajuz ziyadatu 'alayhima bi khilafil 'aib ya. Salat istisqa bukan hanya pelaksanaannya satu kali saja ya. Dia boleh ditambah lagi salat lagi, tambah lagi, tambah lagi ya. Kalau memang semisalnya belum kunjung turun hujan maka ya salatnya diperbanyak. Nah, ini berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id hanya dua rakaat saja, ya tidak boleh ditambah lagi. Jadi mengganti lakin yastaghfiru al-khatib pada takbir fil khutbah. Ya. Jadi di khutbah Id itu kan ada 9 takbir tadi di khutbah pertama dan ada 7 takbir di khutbah kedua. Tapi kalau di khutbah istisqa dia 9 istighfar di khutbah pertama dan 7 istighfar di khutbah ke. Nah. Di sini yang disebutkan di kitab Ibnu Thalibin, yu'alaminhu annahu yastullah fi awwaliha aw fi awwalihima is'an. Jadi bisa diketahui bahwa dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah yang pertama sebanyak 9 kali. Wa fi tsaniyatihima sab'an dan di khutbah yang kedua itu sebanyak 7 kali. Wal aula an yaqul dan afdolnya dia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa hu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, membaca ini astaghfirullah alladzi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa innama sunnal istighfaru huna li'annahu aliyaku bil hal. Ya, kenapa diganti dengan istighfar? Karena memang secara konteks lebih tepat adalah dengan kita beristighfar. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا di surat Al-Mu'min. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ya. Dengan kita beristighfar kepada Allah, ya maka Allah akan turunkan. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Allah akan turunkan as-sama. Ya. Majas ini. Majas. Allah akan turunkan apa? Turunkan langit. Allah akan mengirimkan langit. Maksudnya adalah Allah akan langit di situ maksudnya adalah hujan. Allah akan mengirimkan hujan secara deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Akan memberikan harta, anak, ya, menjadikan kebun-kebun dan menjadikan sungai-sungai. Ya. Lalu wa yastaqbilul qiblata
halat du'ai ba'da sadril khutbatil tsaniyah. Lalu menghadap ke kiblat, ya. Jadi khatib menghadap ke kiblat ketika berdoa. Ketika berdoa setelah permulaan khutbah yang kedua. Artinya di tengah-tengah khutbah yang kedua. Ya, di tengah khutbah yang kedua atau ay nahwa tsulutsiha. Yaitu sudah sepertiga khutbah yang kedua, dia baru menghadap ke kiblat, ya, berdoa sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ya, menghadap ke kiblat, apa namanya, mengganti ridahnya, selendangnya, abaahnya, seperti itu, membalikkan, ya, dan juga jamaah setelah itu mengikutinya. Nah, di sini disebutkan ibarah dari minhajut talibin, ya, doa yang ada di dalam minhajut talibin. Wa yada'u fil khutbatil ula wa yaqulu, dan berdoa di khutbah yang pertama, ya. Dan berdoa Allahumma istina baitan muhitan hani'an mari'an mari'an wadaqan mujallalan sahan tabaqan da'iman. Allahumma askina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsil as-samaa'a 'alaina midrara. Ya. Itu tadi doanya, ya. Allahumma askina ghaythan mughithan, ya Allah, ya, turunkanlah kami hujan, ya. Yang mana hujan ini, ya, istilahnya menjadi apa? Menjadi penolong bagi kami, ya. Menjadi dahaga bagi kami, ya, dan juga bisa membasahi ladang-ladang kami, ya. Ya Allah, Allahumma askina al-ghayth wa taj'alna minal qanitin. Ya. Berilah kami hujan dan juga jadikanlah kami termasuk orang yang putus asa. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kuntal ghaffar. Ya Allah, kami meminta ampun padamu karena sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Farsil sama alaina bidrar. Maka kirimkanlah hujan kepada kami. Lalu wa yastaqbilul qiblata ba'da sadril khutbati tsaniyah. Lalu menghadap kiblat setelah pembukaan khutbah yang pertama atau tadi setelah sepertiga khutbah yang kedua, ya, setelah sepertiga khutbah yang kedua. Jadi di khutbah yang kedua tadi tengah-tengah khutbah, ya, wa yubalighu fitwa. Dia menghadap kiblat dan yubalih, ya, berdoa, ya, biasanya mengeluarkan effort yang lebih, ya, untuk doa sirron wa jahron, secara sir dan secara jahr, ya, secara sir dan secara jahr, secara lirih dan secara keras. Wa yuhawwilu ridaahu 'inda istiqbalihi, dan membalikkan ridanya, selempangnya, ya, selendangnya, bahnya, sorbannya, ya, ketika istinda istiqbalihi, ketika menghadap kiblat, faja'ala yaminahu yasarahu, menjadikan selendang yang tadi di kanan menjadi di kiri dan di kiri dia wa'aksahu wa yunakkisuhu, ya, terjadi dan membolak-balikannya yang di kanan kiri, kiri kanan, yang bawah ke atas ke bawah, seperti itu. Yunakis, ya, yunakis itu membalikkan yang ada di atas ke bawah, bawah ke atas. Saya ja'alu a'lahu asfalahu wa aqsah. Wa yuhawwilu an-nas mithlahu. Lalu, ya, setelah itu, setelah imam melakukan itu, lalu para jamaah juga mengikutinya, ya. Nah, yang disebutkan ini adalah istisqa, ya, kaifiyatu shalatul istisqa huwa akmalu kaifiyatu istisqa. Jadi istisqa meminta hujan. Nah, ini yang paling sempurna adalah dengan cara kita shalat istisqa dengan tata cara yang tadi sudah disebutkan. Ya. Nah, ada cara yang kedua yaitu yang paling minimal, ya, atau paling rendah, mujarradud du'a. Yaitu dengan hanya berdoa. Nah, yang ketiga untuk istisqa meminta hujan, ya. Dan ini yang tengah-tengah,
Dua khalfas sholawati walau naflan. Doa setelah sholat walaupun itu sholat sunnah. Wafi nahwi khutbah Jum'ah. Dan juga bisa berdoa ketika khutbah Jum'ah. Jadi ada tiga ya. Sholat istisqa, doa secara mutlak ya, doa, lalu doa setelah habis sholat atau doa ketika di khutbah Jumat seperti itu. Baik, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Alhamdulillah bisa bahas sholat istisqa dan kita di pertemuan kembali pekan depan dan akan membahas sholat tarawih. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita untuk membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.